Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, disiapkan dulu untuk doanya. Disiapkan yang biasanya menyiapkan Devi Trianto. Nah, kalau biasanya Devi Trianto, sekarang pagi ini lainnya. Nanti siapa yuk untuk Devi Trianto? Amel. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul billahi rabban qadir islami dina qadir muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah berdoa, dan kita langsung ke pembelajarannya ya, adik-adik semua. Ya, Pak. Dibuka bukunya ya. Semua pasti bawa kan? Bawa lah. Kalau semuanya bawa, langsung dibuka materi yang setelah minggu kemarin, berarti halaman 105. Ya, boleh halaman 105. Oke, terima kasih. Ya, kita nanti akan belajar ya, sesuai dengan nomor halaman 105, kita akan belajar tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, yaitu tema 8, dan subtemanya yaitu aturan keselamatan di perjalanan, yaitu tema 3. Oke, langsung dibuka itu ya, jadi semua dibuka. Nah, di sini kan ada gambar nih, ada gambar anak-anak sama ibu guru sama bis ya. Di sini menceritakan ya, menceritakan tentang ini. Bu guru mau mengajak murid-muridnya untuk bertamasya. Kita apa tamasya, Pak? Kita ini aja, setelah ini kita tamasya ya. Setelah Bapak jelaskan, nanti pula kita tamasya. Oh iya. Ya. Bapak yang bayarin. Nah, ini di dalam percakapan ini ibu gurunya mengajak untuk bertamasya itu pada hari Minggu. Nah, di sini ibu gurunya bertanya pada murid-muridnya seperti ini contohnya. Apa yang menjadi keselamatan kita waktu kita bertamasya, ayo. Satu pengaman. Taat aturan. Pada aturan. Tidak jauh dari bu guru, Pak guru. Iya, jadi kita harus mengetahui dulu sebelum kita tamasya, kita harus mengetahui keselamatan apa, alat-alat apa yang harus kita gunakan di dalam perjalanan, yaitu supaya selamat di rumah dan di perjalanan. Yang paling utama apa? Kita harus berdoa. Ya, Pak. Berdoa mau berangkat tamasya. Tamasya atau berdoa keluar rumah. Nah, di sini Bu Guru tadi berangkatnya hari apa, mengajak semuanya pada hari apa? Minggu. Masih ingat ya kalau tadi bilang apa? Iya, masih. Terima kasih kalau masih. Nah, ini lanjut tadi ya, halaman kedua. Ya, setelah bu guru tadi mengajak siswa-siswanya untuk bertamasa, nah, ini ada aturannya ternyata. Di dalam mau bertamasa itu ada aturan keselamatan di dalam. Berarti kan bu gurunya meminta bantuan, yaitu supir bus. Meminta bantuan supir bus untuk mengantar anak-anak tadi untuk membawa ke tamasa. Nah, tamasa ini kemana kalau tahu? Ke Ancol. Wah, asik. Di dalam perjalanan naik bus itu, bu guru menjelaskan tentang keselamatan di dalam bus. Bapak bacakan ya. Ya. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Ada gunanya. Dengan mematuhi aturan dibuat ada gunanya. Kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan mendapat kenikmatan perjalanan dengan baik. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik,
tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Jadi apa? Yang pertama tadi yang Bapak bacakan tadi? Berdoa. Berdoa dulu, kita naik bus, dan setelah itu kita memilih apa? Tempat duduk. Nah, ini tempat duduk, kita cari tempat yang paling enak, dan selanjutnya berangkat. Kita sambil bernyanyi di dalam bus. Kepala tidak boleh keluar, Pak. Iya, setelah itu kepala tidak boleh keluar sendiri. Kalau kuat gimana? Akibatnya siapa tahu? Nabrak yang amin, Pak. Tidak ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kepala dikeluarkan. Nah, supaya di perjalanan itu tidak capek, tidak membosankan, kita harus biasa bernyanyi, kita harus nyanyi-nyanyi bersama teman-teman. Tidur, Pak? Enggak boleh tidur, harus bernyanyi. Kalau tidur, nanti bisa mabuk. Enggak, kan tidur bubuk. Biasanya itu apa ya, kita bernyanyi aja ya. Kita bernyanyi kalau kita sudah naik bus. Kita naik ke puncak gunung aja ya. Yeah. Soalnya perjalanan ke Ancol itu sebenarnya Ancol sesaat tangga ya. Nah, karena kan dari Pacitan. Iya. Jauh dari satu kota nyanyi. Naik ke puncak gunung. Ya, dimulai. Tuh, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terima kasih. Fungsi dari kita bernyanyi itu supaya di dalam bis kita tidak jenuh dan kita tidak merasakan mabuk. Asik, Pak. Dan kita tidak merasakan takut di dalam bus. Menyenangkan. Luar biasa. Terus mabuk. Kita buka lagi ya bukunya halaman 108. Ya. Di situ mungkin juga sudah. Nah, ini Bapak ada gambar ini ya. Bapak bawa dari rumah yaitu kalender. Kalender, Pak. Ya, ini ada kalender. Nah. Iya betul sekali. Iya tadi Bapak pindah. Bapak bawa dari rumah. Nah, kalender ini fungsinya yaitu untuk melihat kemarin itu apa rencana kita mau bertamasa. Nah, tadi Bapak di awal kalau dari ingatan kalian berangkatnya apa dari apa? Dari Sabtu, Pak. Dari Minggu. Nah, hari Minggu ini. Minggu. Kan sampai sananya Minggu. Nah, kan dari dua. Kita lihat ini, kita lihat dulu kalender ini. Ini ada kalender ya. Toko mendekat, baik jelas. Nah, contohnya ini. Bulan apa? Bulan Januari. Di dalam Januari itu ada biasanya ada 29 31 30 hari. Ini harinya saat itu 31. Itu 1 sampai 31. Itu biasanya 1 bulan di bulan Januari. Kalau 1 minggu. 1 minggu itu berarti dimulai dari Minggu, Pak. Ya, seperti berangkatnya teman-teman tadi itu yang pertama sah, berarti dihitung. Ini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau dihitung ada berapa tadi? Ayo. 7 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ada berapa ini? 7. Berarti satu minggu itu ada 7 hari. Iya. Nah, seandainya ini Bapak punya teman, punya apa ya? Punya tetangga itu namanya Udin. Nah, Udin itu pergi ke rumah neneknya selama 4 minggu. Waktu liburan sekolah. Tetangga Bapak itu namanya Udin, ya sama masih kelas SD.
kelas 1 kelas 2 mau kelas 1 nah itu ke rumah ke rumah neneknya itu selama 4 minggu. Kalau 4 minggu berarti ada berapa hari? Kalau 1 minggunya tadi berapa 1 minggunya? 7. Nah, berarti berapa? 7 tambah 7. Nah, caranya itu tadi berarti kan berangkatnya ini 4 minggu berarti dihitung ke bawah ini. Minggunya ada minggu pertama hitung 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat hitung sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Berarti Udin tadi ke rumah neneknya ada berapa waktu? 21. Pak tadi rumah hitungnya tuh 3 minggu loh. 3 minggu? Iya, kurang 1 minggu lagi. Katanya kurang 1. Iya. Dulang lagi, dulang lagi coba. Iya. Nah, dihitung ini kan minggunya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ayo dihitung sama belajar berhitung ya. Iya. Sama Bapak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kebanyakan kalau 24 ya itu kan 4 minggu sampai sini. Oh iya, tambah lagi ya. 22 23 24 25 26 27. Berarti Udin ke rumah neneknya selama 27 hari. Iya. 27 hari itu sama dengan hampir 1 bulan. Berarti 1 bulan itu ada 4 minggu. Lebih berapa hari itu ya? Iya. Nah, terus dibuka lagi. Halaman 110. Ya, ya. Ini judul yang bawah 110. Satu satu jangan dimain dulu kupunya. Kasihan gitu. Kan enggak nangis. Nah, ini lagi ada cerita lagi ya. Bapak suka cerita. Ya. Cerita tetangga. Iya. Jarang. Iya. kalau enggak cerita apa? Kita nyari kali cerita apa? Nah, ini Pak, bermain, Pak. Bermain. Ya, kita bermain aja ya. Bermain apa, Pak? Sepak bola, Pak. Sepak bola jangan. Sepak bola itu kalau kita waktunya jam olahraga. Ini. Siapa yang biasa tiap harinya berangkat sekolahnya diantar? Saya, Pak. Semuanya masih diantar kan? Enggak, saya jalan kaki. Saya naik kereta. Kalau kalian tadi mendengarkan apa ya Bapak tentang itu keselamatan di jalan seperti apa, kalau naik bis kita harus berdoa dulu seperti itu, dan kita duduk di dalam bis supaya tenang, dan kita bernyanyi supaya tidak membosankan. Nah, kalau berangkat ke sekolah adik-adik itu harusnya apa kalau pagi? Kalau diantar Bapaknya pakai sepeda motor? Pakai helm. Saya cium tangan. Terus kalau di jalan apa? Apa ayah kalau ibunya dipeluk ya supaya kalian tidak jatuh. Jatuh. Kan jalan kaki, Pak. Tangan muklim, Pak. Kalau jalan kaki harus lihat kanan kiri supaya tahu kalau supaya aman ya, Bunda. Aman itu pasti aman. Aman. Kenapa, Pak, kita harus taat aturan lalu lintas, Pak? Kalau kita taat pada aturan pasti gini, contohnya kalau kita pagi kita berdoa itu kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita berdoa pasti kita Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kita naik apa ya, kalau diantar ayah ke sekolah itu naik sepeda motor, kalau kita taat aturan maka kita akan selamat sampai sekolah lah. Makanya kalian di sekolah bisa belajar bersama Bapak ya. Iya. Berarti Fitri kemarin jatuh ke apa itu? Kesempet peta itu dia enggak taat aturan, Pak. Iya, sepertinya iya. Aduh. Ya. Makanya ya, kalau di rumah itu kalau naik sepeda motor, apa naik sepeda apa? Sepeda ontel ya. Kalau naik sepeda ontel itu hati-hati. Iya, Pak. Siapa yang di rumah punya sepeda ontel? Saya, Pak. Saya nggak punya, kan saya nggak bisa naik sepeda. Saya kan nggak bisa, Pak. Saya dong,
Naiknya sepeda roda 3, yang Pak. Dia naik beca. Sepeda roda 3. Saya biasanya itu naik beca, naik kuda. Ya enggak apa-apa, yang penting kita modal-modal. Iya. Nah, ini Bapak punya apa ya? Enggak tahu. Punya ini. Bentar, kita buka dulu halaman lanjut materinya ya. Ya, Pak. Halaman 100 halaman berapa tadi? 111. Ya, 111. 111 itu 1 kan itu angkanya. Enggak ditambah. Nah, kalau ditambah nanti 1 3, Pak. 3 yang benar. 3, Pak. Kita berjalan lagi ya. Supaya tidak bosan. Iya, Pak, ya. Oke. Apa Pak lagunya, Pak? Lagunya 1 tambah 1 2 tambah 3. Seperti apa ini? Bapak tadi kalender kan? Itu waktu Udin kemarin sih berangkat pertama sah ya. Kita bernyanyi itu apa hitungan apa tadi satu yang biasa dinyanyikan tadi itu satu selasa nah itu ayo kita bernyanyi itu ya ayo 1 2 3 ayo bernyanyi Senin Selasa Rabu Kamis cuma satu minggu Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu itu nama-nama hari. Oke, ya itu Bapak tulis di depan ya nanti ditulis di buku kalian supaya hafal di depan tadi. Contoh kita lihat ini. Da pertama apa dimulai dari apa tadi? Minggu. Ya benar dia Fitri ya. Ya itu. Minggu. Ya Minggu tuh. Nah, setelah Minggu ada apa? Senin. Buat terus ya, Selasa. Senin. Selasa. Selasa. Sabtu, Pak. Selasa. Sabtu terus. Rabu. Rabu. Nah, Sabtunya kapan, Pak? Rabu. Kamis. Kamis. Setelah Kamis ada Jumat. Jumat. Sabtu. Rabu. Minggu. Nah, berarti jadinya ada berapa ini? 7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ada 7. Nah, itu kita tadi belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan ya. Kita belajar itu supaya kita di perjalanan dari rumah maupun di sekolahan kita bisa selamat selalu. Nah, kita tidak banyak luka ya. Kalau kita tidak mematuhi keselamatan, kalau kita sih seperti apa? Kenapa tadi yang jatuh Dimitri? Jatuh di jalan, luka itu Pak, kakinya lihat itu Pak. Nanti itu kakinya hitam tuh ya, gitu. Lecet itu Pak. Nah, itu kakinya sakit. Maka harus menjaga keselamatan di jalan supaya aman dan tubuh kita terhindar dari apa itu luka-luka itu. Itu tadi yang bisa Bapak sampaikan. Pulang lagi. Pulang. Sebelum pulang, benar Bapak tanggung siapa tadi yang tidak masuk? Aan Pak. Aan. Sama. Pak. Pantas tadi biasanya itu Elvida sama Aan biasanya itu ceramah di kelas ini kok tidak ada. Ternyata Aan sama Elvida tidak masuk ya. Tidak masuk. Kita doakan supaya lekas sembuh dan minggu depan bisa ikut. Bisa ikut pembelajaran lagi ya? Iya Pak. Terus cukup pulang. Nah, sebelum pulang kita nyanyi. Kan jangan nyanyi lah. Berdoa Pak. Berdoa pulang ya. Kalau udah pengen pulang, kita berdoa dulu. Kita berdoa terus kita pulang. Asik. Siapa yang sengkim? Gantian yang tadi menyiapkan sekarang disiapkan. Maya. Duduk siap gerak berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Wallahualam insana lafi bismillah ya ladina amanu wa aminus solidati wa tawasau bil haqqi wa tawasau Sobat,
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.